Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil terjebak kemacetan karena masuk ke jalur Transjakarta di halte jembatan gantung di Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Tak ingin jalannya terhambat, sejumlah pengendara sepeda motor nekat membongkar separator bus Transjakarta. Mereka bersama-sama menggeser beton agar dapat dilalui untuk keluar jalur Transjakarta. Menurut warga, biasanya kondisi seperti itu terjadi pada jam berangkat kerja. Kondisi Jalan Daan Mogot memang kerap macet pada pagi hari sehingga banyak yang nekat masuk ke jalur Transjakarta. Terhambatnya arus lalu lintas karena adanya putar balik tak jauh dari halte.